Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya LAC Alia Andrew Channel. Oke, saya Surago. Saya kali ini mikat di lokasi baru, tapi ini masih di lokasi saya. Cuman saya belum pernah kemari ya. Kebetulan saya ditemani sama Bang Agus yang paling ganteng tuh. Halo Bang Agus. Halo. Gimana kabar Bang Agus? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat katanya. Ya, saya suruhku uh, saya udah lama banget nih ya, nggak mikat, nggak ngonten bareng beliau sekitar, uh, 3 bulanan. berapa tiga bulanan. bulanan, karena Bang Agus ada kesibukan juga, ya biasa mencari cuan ya, sibuk, Nah kemarin-kemarin saya bikin-bikin uh, konten tuh sendiri terus, karena Bang Agus sibuk cari cuan. Oke, saudaraku, semoga saudaraku dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan segala urusannya dan dilancarkan pula rizkinya, saudaraku. Nih, saudaraku, saya mau pikat gantung nih rencananya. Tadi saya dengar suara burung ini, saudaraku, SRDC, sikat riba dada coklat. Makanya saya memutuskan untuk gantung di atas sini, saudaraku nih. Capek, saudaraku. Abi bicara makasih Bang Agus sedang memasang pulut Master ini Menurutku Beliau sudah malang melintang di dunia perpulutan Dan beliau juga Sudah uh, Apa sih Pokoknya sudah menguasai Dunia perpulutan <l siamo rasai> Beliau ini uh, Sekalinya pasang pulut Itu burung langsung Nempel menurutku Iya, entah burung apa aja yang penting burung burung pasti nempel saudaraku. Walaupun Pulutnya aromanya sudah tidak sedap. Tapi burung anehnya, burung anehnya itu langsung nempel saudaraku, walaupun udah diserang-serang sama lalat ya banyak situ, tetap aja. Tuh, cara pasangnya saudaraku, ya kan? Master beda kalau master gini nih saudaraku. Aduh, langsung <laughs> nih, kalau master gini tuh seraku ini contoh ya cara pemasangan pulut ini master saya nih sebelum saya main di dunia perpulutan beliau nih udah main di dunia perpulutan seraku oke okay, lanjutkan seraku ini seraku mp3 sudah pasang di sini nih oke okay. Nah, pengerekan Saudaraku. Tuh, dia ada aja Saudaraku idenya tuh. Empatri-nya dibungkus sama daun talas sama daun kimpul. katanya biar burung nggak bisa ngelihat Saudaraku. Biar burung tertipu sama-sama dedaunan. -sama mantap Surako. oke lanjut Surako. kita pengerekan ini sih supri ngerek nggak tinggi tinggi nih suraku ini sih su <laughs> <laughs> ini sih <su> oh, <laughs> kita <laughs> <huk> kurang ya <dilihat. huk> nah, tapi kita mencoba Surako. oke Surako. kita lanjut Surako. saya mau menyalain angkat dulu bentar lah kok ori hidup Oke, seraguku MP3 sudah dibunyikan. Nah, ini kebetulan talinya sih Kalau di sini, Diket di sini bang Agus. Oh, beliau ini udah malang melintang di dunia perpuluhan Dia cara mengikatnya udah tahu tuh. Kalau saya nggak kayak gitu mengikat, karena bukan, bukan ininya, bukan ahlinya. Oke, serku kita lanjut ya. Oh, uh, di sini MP3 ini, guys. Uh, saya udah pasangan petri sama pulut terus saya tinggal saya ngambil ini guys rencana mau pakai gantung tiba-tiba bang, bang agus dapat burung ini nih rembentuk laut rembentuk laut wah bang agus girang banget tuh seneng banget dia dapat terbentuk laut bang agus wah mantap ini jantan kayaknya ini guys terbentuk laut jantan nih termutuk laut mantap kita lanjut lanjut bang agus lanjut lanjut jadi saja video ini bang Agus. Lain waktu kita akan sambung lagi video ini. Wah bang Agus mantep banget, masih semangat bang, bang. banget ini dia. Jong hari ini jong. <laughs> jong, walaupun tadi udah dapat burung uh, remetuk laut, tapi uh, saya rilis nggak apa-apa. Karena burung remetuk laut agak sulit juga dirawat daripada mati, mendingan kita liarkan aja kita rilis. Oke suruh saya saya akhiri saja wabillahi taufiq walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh